teman-teman. Jadi ibu saya ini sudah hampir 60 hari di ICU. Jadi tepatnya tanggal 1 Oktober beliau kena serangan jantung, lalu kemudian dibawa ke rumah sakit dan selama dirawat di sana karena kondisinya mungkin harus di intensive care unit sehingga tidak boleh ditengok. Itu sebabnya kami tidak memberitahu kemana-mana dengan tujuan agar proses recovery-nya bisa lebih lancar. Namun ternyata setelah 1 bulan kondisinya tidak membaik, sempat kembali pulih, tetapi karena usia sudah 82 tahun, jadi banyak sekali kondisi tubuh yang organ-organ vitalnya mungkin tidak menunjang. Terakhir kami kurang lebih sekitar 1 minggu lalu, beliau masih sempat video call dengan kita-kita, teman-teman juga sudah datang, tapi dokter sudah mengatakan memang mungkin upaya maksimal manusia sudah dilakukan, tinggal menunggu saat. Nah, alhamdulillah beliau kelihatannya sangat kuat sekali ya, jadi pada saat semua kondisi organ vitalnya sudah tidak sanggup, tetapi beliau masih tetap bertahan sampai tadi subuh jam 4.38, dokter menyatakan sudah tidak ada. Mohon doanya, mudah-mudahan beliau husnul khotimah dan diterima iman Islamnya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Video call terakhir itu udah masih bisa bicara kalau ada komunikasi dengan jadi video call dengan anak saya yang ada di Inggris, terus dengan saya juga pas waktu kemarin saya baru pulang dari IKN minggu lalu, kita video call karena adik saya yang jagain melihat matanya membuka, ketika membuka terus di video call dia tersenyum gitu ya, hanya kan karena ada ventilator di mulut ya, jadi ngomongnya juga sedikit sekali, nggak bisa ngomong. Nah, akhirnya ya kita ini aja lah, kita saling kangen-kangenan setelah di video call itu. Kalau firasat mungkin karena kita sudah lihat dalam 1 minggu terakhir ini memang drop terus, jadi kita semua juga sudah sadar bahwa mungkin tidak lama lagi, dan akhirnya tadi pagi baru. Adik saya ada satu yang belum menikah, jadi salah satu yang mungkin dia belum melihat pernikahan adik saya yang terakhir, jadi mungkin masih ada, kalau waktu masih sadar itu masih sering diomongin gitu, kenapa nggak nikah. Tapi mudah-mudahan setelah ini kan ditemukan jodohnya. Ada sih, tapi nggak perlu saya ungkapkan lah, itu kan diantara keluarga. Gini, kalau ibu saya ini kan seorang single mother selama hampir mungkin 50 tahun lebih sebagai seorang single mother, membesarkan putra putrinya dan berjuang sendirian. Jadi beliau adalah seorang figur ibu yang benar-benar gigih. Bukan hanya saya atau anak-anak yang dibesarkan, tapi banyak sekali saudara-saudaranya. Ada yang dari kampung, ya, dari daerah, itu dibesarkan oleh ibu saya. Juga memiliki yayasan, anti asuhan, pengajian. Tapi kalau dilihat di dalam itu banyak teman-teman pengajian dari ibu saya. Ya, dan masih semangat besar terakhir 1 bulan yang lalu. Enggak, 2 bulan yang lalu. Ketika kita sedang meminta izin untuk penayangan ulang jendela rumah kita di TRI. Masih kesini, masih ibu saya masih video call sama direktur TRI. Masih mengatakan, wah bikin film harus begini dong, serial begini, masih aktif ya, masih aktif ngomong. Memang selama 5-6 tahun terakhir memang di kursi roda. Kerahim, pernah tumor, terus kemudian rasanya hampir semua penyakit beliau sudah pernah lewati dan dia survive. Nah artinya penyakit jantung itu hanya pemicu saja yang mungkin di konteksnya karena berat badan ya, mungkin tensinya tinggi, tetapi ya mungkin udah usia aja ya, sudah 82 tahun itu udah
sudah melebihi dari usia pada umumnya.